Sak sampunipun njunggring Salakapa Gunung Slamet niku dipun tilar dening Bathara Guru. Mula njunggring Salaka dikon menghuni, dikon huni, dikon nenggoni. Ya iku Tri Murti. Tri Jaya Mukti. Siapakah mereka? Mereka adalah Sang Hyang Ismaya. Sing nomor loro Sang Hyang Wisnu. Sing nomor loro Begawan Mayangkara. Sing lebenan kebutan Ki Anom. Kai An dadi Anoman. Niku. Jadi selok rumiyin menika sing huni sing nggoni niku dua dewa dan satu tentara Abri, yaitu Begawan Mayangkara atau Anoman, sing nomor kali Bathara Wisnu, nomor setunggal Bathara Ismaya utawa Ki Badranaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Semar. Niku sampunipun tiang tiga niku manggen ten mriki, mula wong telu iku mau nunggu kedatangane manusia keturunan dari sedulur lanane Said Anwar, ya iku Said Anfas sing rupa menungso, sing bakal menungso iku mau dadi penghuni ana ing pulau utawa 69 kolowang. Sak sambunipun dangu ngentosi cikal bakal menungso ana ing tanah Jawa menika, akhiripun Dat Kang Maha Suci ngutus dateng anak menungso sing saking keturunan Said Anfas, ya iku seorang pemuda sing rupa menungso, sing bakal menungso iku mau dadi penghuni ana ing pulau Dulu utawa 69 kolowang. Sak sambunipun dangu ngentosi cikal bakal menungso ana ing tanah Jawa menika, akhiripun Dat Kang Maha Suci ngutus dateng anak menungso sing saking keturunan Said Anfas, ya iku seorang pemuda dari daerah Timur Tengah, namane lakopane niku Joko Sengkoro. Akhire si Joko niki wau melalang buana bumah ana ing tanah sing gung liwang liwung, anane mung gedemit, anane mung bangsa dewa. Akhire gendeng Joko Sengkoro niki termasuk keturunane wong ampuh, wong sing jadi kekuatan linuwih, disukani kekuatan linuwih dening Allah. Akhire si Joko Sengkoro niku wau disukani solusi dening para alim ulama, para kiai, para begawan pada masa itu, pilih kanggo numbali tanah sing galat maliwat iwat, ya iku Pulau Dawa, iku digawani perkara loro, sing nomor siji ya iku rupa ndok kuan telur angsa gede ning kuan. Ini bahasa mentara ini. Sing nomor loro ya iku rupa suket. Suket iku mau nak tembe iki mboten enten. Suket jane mboten suket. Tumbuh-tumbuhan alas sing tumbuh-tumbuhan niku lau senengane pakan manuk. Manuk sing cilik-cilik. Enak mungkin. Lah
tumbuh-tumbuhan suket niku wau diarani juwangut. Mula pulau Jawa iku mau gending wis ditumbali niku akhiri disebut pulau juwangut dengan kata Jawa. Dinamakan pulau Jawa 69 6 tambah 9 sama dengan 15 15 1 tambah 5 sama dengan 6 ini pesannya pop. Dinamakan pulau Jawa karena rin pulau Jawa ini gabung bersatu dengan pulau Sumatera saking dawa ini diarani dawa dawa ini panjang akhirnya antara pulau Sumatera dan pulau Jawa terpisah gara-gara meletusnya gunung Krakatau. Akhirnya terpisah antara Jawa kali Sumatera. Akhirnya mboten iki tak sambune pun wau akhirnya Joko Sengkolo diketahui oleh dua dewa dan satu patihnya, satu penggawanya, akhirnya oh berarti wong ikulah sing bakale dadi cikal bakal penghuni pulau Dawa niku wau. Akhirnya ketiga orang tersebut, dua dewa dan satu penggawanya, akhirnya menitis pada diri Joko Sengkolo. Akhirnya dengan bantuan ketiga dewa niku mulau sudah ketemu sing dinaane silsilah pangiwa dan silsilah panengen niku wong pun mulai. Akhirnya Joko Sengkolo buka tanah sing dijenengake yaiku kerajaan Purwocarito. Purwo iku pertama, carito itu adalah kisah. Jadi kisah cerita. Dulu waktu pertama kali Joko Sengkolo niku dikodratkan penghuni tanah Jawa, lokasinya dinamakan Purwodadi. Purwodadi tidak harus dirobohkan. Semua wadadi itu adalah isyarat. Purwo itu pertama, jadi niku asal kejadian. Jadi pertama kali pada waktu Joko Sengkolo buka perdikan tanah Jawa itu ten daerah Sunan ini Purwo jadi. Nama Purwo jadi itu sudah tidak asing lagi kan teman-teman. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada semua. Saklajengipun sak sampunipun Joko Sengkolo niku wau pun diijini tiba-tiba akhirnya ngedekake kerajaan mula dari orang-orang negerinya Joko Sengkolo akhirnya dipun gowo dening yang jadi penghuni. Mula akhirnya tambah kata. Mula terus ono kisah yaiku sing jenengan asal mula huruf Jawa. Niki kisah niku yo ampun diyakini kebenarannya. Niki cerita. Mula nak kula njenengan niku madhep teng critane iki ten mboten masuk. Lakon kana fi qasasihim buruh. Napa sing kula critakaken iki mboten niku tujuan kula. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah niku jan-jane napa. Mula kula njenengan sejarah yang sudah berlaku dari yang pernah kita dengar dari telinga ke telinga yang lain, dari jaksa ke gendak yang lain. Terus sak sampunipun niku wau akhire si Joko Sengkolo yaiku ngutus
anak buah loro ya iku konjogo senjatane. Nggih, intine wong loro iku mau do tukaran. Joko Senggala ngutus wong loro. Akhire do tukaran. Padha kuwate ya padha mati. Mula diarani Hono Caraka Dhatasawala padha jayana moga bertemu. Kuwi adalah kisah awal Jawa tersebut. Mula nak niki mboten dijenengake ya tetep kisah niki ya mandek teng mriku. Lha mula kula jenengan dalu niki monggo kita sareng-sareng jenengake sejarah itu jan-jane piye. Kok iso ngene iki mah. Nak ditelusuri tetep mboten masuk akal. Kula piyambak ya menyadari bahwa cerita ini cuman kisah. Cuman kosos. Yang penting di dalam lakon kana fi kososihim. Di dalam cerita tersebut nanti misteri di dalam kisah yang kalau utarakan itu mau di dalamnya terdapat ibrah, terdapat sesuatu yang sangat berharga kang gini kurulan panjenengan kang gini di perjalanan menuju kasampurna. Mula sejarah itu mau ampun dibahas, ampun dijeruk-jeruk angke, ampun diperpanjang. Sing penting dunian. Paham ya? Mula mboten sakit pun perpanjang. Mungkin mau sejarah. Sejarah niku setiap orang pasti beda. Sing penting dungane iku piye. Kula jenengan malih akhire tanah Jawa menika dipunhuni dening makhluk sing keturunan saking Sayyid Anwar dan Sayyid Anas. Niki sejarah terjadinya tanah Jawa.